同士の力を持つユータの情報はどこで聞いた？見ただけで過去と未来のすべてを…どこで聞いた？さてお前はどっちだと思う？興味なしか。ではもう一回ぐらい殺しておくぞ。待ってくれ、俺の負けだ。Yo, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Balik lagi bareng gua, Oki ya. Jadi teman-teman di sini gua pengen nge-share ke kalian tentang event terbaru yang di mana ini tuh belum benar-benar oke ya menurut gua. Jadi di event ini menurut gua itu suatu hal yang bagus yang di mana ada dua event yang menurut gua oke banget. Tapi sebelum ke pembahasan tentang event, buat kalian yang belum subscribe, gue harap kalian subscribe channel ini sekarang, karena dengan kalian subscribe, kalian membantu channel ini untuk terus berkembang, teman-teman semua. Oke teman-teman, langsung aja kita ke event yang baru ya teman-teman. Jadi ini sekitar jam setengah dua, gue kebangun, dan kebetulan ini tuh adalah hari riset event ya. Yang kemarin itu kan dapat naca atau neca, sekarang ada beda lagi. Yang dimana di sini ada Shadow Lord, yaitu adalah skin yang bisa kalian dapetin tanpa kalian top up, karena ini tuh bisa kalian dapetin asalkan kalian memiliki diamond ya teman-teman. Jadi kalau diamond kalian banyak, kalian bisa dapetin si skin ini, jadi nggak terlalu terpaku sama top up. Jadi Free Fire pun bisa ya teman-teman, asalkan dia punya cadangan atau punya tabungan diamond. Ini yang pertama nanti kita bahas ya teman-teman. Terus yang kedua adalah Summon Elite, yang dimana di sini ada Pan sama Venus. Ya untuk Poseidon, ya Poseidon terlalu mudah untuk didapat ya teman-teman, jadi nggak terlalu rare atau nggak terlalu langka. Tapi di sini yang ada langka itu adalah Pan sama Venus. Buat kalian yang kemarin tuker Venus abis-abisan, sekarang ada eventnya ya, jadi mamam. Dan di sini juga ada Pan, jadi kalian kalau gacha di sini pun nggak rugi rugi amat ya, karena kalian bisa dapat Pan, kalian juga bisa dapat Venus ya. Ini yang kedua teman-teman. Dan untuk yang ketiga teman-teman, di sini adalah yang seperti biasa adalah up dari bintang 9 ke bintang 10 ya. Dan pokoknya kalau dinaikin ke bintang 9 maka kalian bakalan dapat set merah bintang 1 satu set. Kalau kalian up ke bintang 10 maka kalian berhak untuk mendapatkan rune pelangi teman-teman semua. Oke. Dan untuk keseninya sama-sama aja teman-teman, kayak yang kemarin-kemarin, cuman beda-beda dikit lah ya. Jadi di sini yang ingin gue bahas banget adalah ini teman-teman. Tadi pertama itu gratis, dan gratis gue dapet ini ya, dapet essence. Terus yang kedua itu adalah 160 atau enggak 16 kristal ungu ini, 16 ini dapet ini doang nih. Nah, terus yang ketiga itu adalah 20 dapet ini teman-teman. Dan sekarang itu 40 teman-teman. Jadi itu belum, ini belum tentu berapa diamondnya ya. Jadi kita hitung dari 0 kan yang pertama gratis. Terus yang kedua adalah 160, yang ketiga adalah 200. Berarti udah habisin 360 diamond. Kita coba lagi ini 40 berarti 400. Berarti 760 diamond ya. 760 diamond dapat kristal pramal, masih worth it worth it aja teman-teman. Soalnya ini juga dapat ini. 760 ditambah 650, anggaplah 750 teman-teman, jadi 800 tambah 600 berarti 1400 ya. Ini 1400 teman-teman. Aduh, 1400 ini ya tadi. Oh ya teman-teman, lupa juga di sini ada Great Series Mysterious, yang dimana kalian bisa, kalau kalian pengen dapat Dark Lord, kalian cuma membutuhkan adalah 50 fragment acak sama 5000 diamond, maka kalian berhak untuk mendapatkan satu Dark Lord. Dan ini cuma bisa ditukar sekali teman-teman. Dan berhubung gue juga ini sama nih kegelapan gue kan, ini Dark Lord udah ada bintang 6. Nah ini kan ada 2, berarti kurang 1. Nah kalau ditukar di sana pun masih oke lah ya. Tapi gue nggak bakal nuker sekarang, gue bakal nukernya di akhir-akhir nanti ya. Ya masih kekejar lah. Dark Lord juga bisa ditukar di poin itu ya.
Jadi diamond ini gua cuma pengen coba dihabisin di sini teman-teman. Jadi tadi itu berapa ya? 1400 kan? Iya, 1400, terus yang kedua ini berapa? 900. Berarti berapa teman-teman? 1400 tambah 900 ya. 2300. Kita lihat 2300 kita dapat apa teman-teman? Dapat 20 harta doang. 2300 ditambah 1250. 2300 ditambah 1250 teman-teman. Berapa tuh? 2300 1250. Kayak berarti 3550. 3550 teman-teman. 3550 ditambah 1600. 3500 5000 kurang lah ya. Lebih malah. Ini udah 5000 diamond ya. 5000 diamond teman-teman. 5000 diamond ditambah 2000 diamond teman-teman. Tujuh ribu diamond ini terakhir nih. Jadi totalnya nggak lebih dari 10.000 ya, 10.000 lah ya patokan teman-teman, soalnya gua kan tadi ada 10.000 diamond dan di sini gua dapet shadow lord permanen teman-teman, skin gratis ya, bisa dibilang skin yang nggak pay to win. Oke teman-teman, jadi di sini gua udah dapet dark lord ya, skinnya tuh gila gagah banget ya, keren keren parah ya. Jadi rencananya juga gue pengen nuker Dark Lord kan, karena di sini kalian lihat sendiri kan Dark Lord gue kurang tuh. Ini patokan bisa sampai bintang 9 plus 1 dupe. Jadi kan kalau ke bintang 10 tuh butuh 2 dupe kan teman-teman. Jadi gue bakal nuker nanti di event yang grocery misterius ini, itu adalah ini teman-teman. Karena kalau nuker nunggu poin hero itu lama banget, soalnya yang gua korbanin tuh bintang 3 doang dan satu bintang 3 cuma 10 poin teman-teman, yang di sini nih yang rumah pengorbanan. Nah, ini bintang 3 tuh cuma 10 poin teman-teman. Oh, 10 poin kan. Sedangkan di sini untuk Dark Lord tuh 5000 dan ini tuh lama banget sumpah. Buat gua lama banget karena gua cuma ngorbanin bintang 3 doang. Jadi gua bakalan beli di yang tadi, yang groceries. Nah, buat kalian juga yang pengen dapat Valkyrie, dapat Dionysius yang kekurangan dupenya kan, kalian juga bisa tukar di sini. Kalian cuma butuh 50 fragment acak, terus kalian butuh diamond tertentu ya, teman-teman. Kalau untuk Dark Lord 5000, ya wajar lah ya. Nah, kalau untuk Valkyrie sama Dionysius kalian cuma butuh 3000 diamond. Dan ini tuh cuma bisa nuker satu kali teman-teman di sini. Mungkin entah itu besoknya reset atau enggak, kita nggak akan tahu. Gua nggak tahu soalnya. Jadi nanti kita ketahuinya kalau udah dibeli teman-teman. Dan ini juga event yang ini teman-teman, yang bintang ya. Gue ingetin lagi. Jadi kalau kalian pengen naikin hero, mending sekarang-sekarang ketika lagi ada event, karena lumayan loh ini si rune pelanginya. Dan untuk summon elite masih gue bilang masih worth it karena kalian bisa dapetin Venus sama si Pan. Buat kalian yang ngejar dua hero ini, gue saranin, gue rekomendin banget untuk gacha di sini. Kalau untuk Poseidon nggak terlalu lah ya, karena gampang banget untuk dapat Poseidon. Malah gue dulu Poseidon buat jadi makanan Galen, karena terlalu gampang untuk Poseidon, nggak terlalu langka lah ya, nggak terlalu elit. Ya tapi tetap bagus kok, warrior yang bagus Poseidon itu. Jadi next time gue bakal ngumpulin kurang lebih 5000 diamond buat tuker si Dark Lord. Jadi kayaknya teman-teman untuk Dark Lord sabar dulu aja lah ya, karena paling seminggu dua minggu baru bisa naikin ke bintang 10. Susah di bahan tumbal teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian untuk Dark Lord. Dan buat kalian yang pengen join grup WhatsApp, kalian bisa join di link yang komentar di pin. Jadi gua nanti komentar di video gua sendiri langsung gua pin. Jadi komentar paling atas. Nah, kalian bisa join ke sana ya, link sana teman-teman. Dan buat kalian yang pengen nanya, kalian juga bisa komentar di video ini ya, video gua yang sekarang lagi record atau enggak yang sekarang up. Nah, kalian bisa komentar di sana ketika kalian ada pertanyaan, teman-teman.
Oke, jadi untuk mendapatkan skin Dark Cloud kalian cuma butuh 10.000 diamond, dan untuk dapetin dupenya kalian cuma butuh 50 fragment acak sama 5.000 diamond. Dan ya, summon elite kalian bisa dapetin Venus sama Sivan. Ini worth it banget buat kalian yang pengen abisin diamond. Jadi kalau kalian nggak terlalu tertarik sama Dark Lord, atau mungkin kalian sudah punya Dark Lord, kalian bisa gacha di sini, teman-teman semua. Oke? Jadi maaf banget kalau misalnya gue nggak terlalu semangat sekarang. Bukan nggak semangat, teman-teman. Cuman karena nyesuaiin situasi sekarang. Karena ini kan pagi, itu jam 2, jam 2 pagi, men. Ini bukan siang. Jadi kalau gue semangat kan otomatis berisik. Kalau gue berisik berarti tetangga ada yang kebangun. Ya, kalau kebangun gue yang salahin. Jadi suaranya kecil, mohon maaf banget, kalian tinggal naikin volumenya ya, oke? Okay? Oke, teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dari gua. Terima kasih. Dan ya, kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi bye-bye.